Terima kasih Anda masih bersama Net 5. Presiden Joko Widodo memanggil seluruh Menteri Kabinet Kerja ke Istana Negara Jakarta. Ya, dan ini bukan terkait pembahasan kinerja 6 bulan para menterinya. Dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala memberi pengarahan kepada para menteri serta membahas rencana kerja pemerintah tahun depan. Untuk pertama kalinya pasca dilantik, seluruh Menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo berkumpul di Istana Negara Jakarta Senin malam. Berlangsung tertutup selama lebih dari satu jam, Presiden dan Wakil Presiden memberi pengarahan terkait rencana kerja pemerintah tahun 2016. Ada prioritas sektor-sektor ya, itu kita sudah tetapkan di RPJMN, itu untuk pertama untuk sektor pangan atau kedaulatan pangan, kemudian untuk maritim dan kelautan, yang ketiga untuk energi, ya, kemudian untuk industri dan pariwisata. Hal ini sekaligus menepis spekulasi bahwa sidang sekaligus membahas kinerja para menteri selama 6 bulan terakhir. Presiden Jokowi hanya berpesan kepada para menterinya untuk bijak dalam menggunakan anggaran. Tidak lagi menggunakan metode penambahan, tetapi menentukan skala prioritas. Indra Raharja melaporkan untuk Net.